Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren memiliki peran yang sangat strategis di dalam membangun bangsa dan negara ini, terutama di awal-awal kemerdekaan. Tetapi pesantren tidak hanya berperan di situ, tetapi juga pesantren memberikan satu kontribusi yang luar biasa di dalam mendidik anak-anak bangsa, baik di dalam kemandirian ataupun juga mengembangkan ekonomi umat. Iman yang sangat mahal, nah kebersihan bagian dari itu, dan santri selalu saja menjaga wudhunya, membaca perilakunya, dan kemudian bagaimana hidup di pesantren untuk betul-betul membangun karakter sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang memiliki makna dalam kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap para santri memberikan makna di dalam pembangunan bangsa dan negara.